Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu. Cikgu Suri. Oke, hari ini Cikgu akan membincangkan untuk bahagian terakhir kajian kerja khusus para pelajar, yaitu bahagian penutup rumusan dan cadangan, pun cadangan penambah baikan. Jadi kita akan lihat tiga aspek inilah ya. Penutup rumusan keseluruhan kajian dan cadangan penambah baikan untuk kerja khusus para pelajar. Okey. Kita lihat yang bahagian pertama dahulu, rumusan dan penutup kajian. Okay, apa yang perlu para pelajar masukkan dalam bahagian ini? Ya, apa yang perlu dimasukkan? Apa yang perlu para pelajar simpulkan? Apa yang perlu para pelajar rumuskan? Okey. Untuk bahagian penutup dan rumusan ini, apa yang perlu para pelajar masukkan adalah, okey, penutup dan rumusan perlu disediakan dengan baik dan berkesan. Okey, para pelajar lihat di sini ya, disediakan dengan baik dan berkesan. Okey, apa maksudnya? Maknanya, penutup ini akan menggambarkan keseluruhan ataupun kesimpulan kajian para pelajar. Okey, yang kedua, penutup yang dibuat ataupun rumusan yang dibuat perlu merangkumi semua aspek, ya, perlu merangkumi semua aspek yang terdapat dalam kajian bertepatan dan selaras dengan objektif kajian. Maknanya, apa yang para pelajar bincangkan, okay, dalam bahagian penutup dan rumusan ini, semua aspek yang terdapat dalam objektif kajian sebelum ini. Okay, kalau objektif kajian para pelajar di situ ada tiga, okay, maknanya ketiga-tiga itu perlu ada dalam bahagian penutup para pelajar. Dan kalau objektif itu ada empat atau lima, maknanya penutup para pelajar itu harus merangkumi keempat-empat ataupun kelima-lima objektif yang terdapat dalam kajian ataupun penulisan laporan kajian sebelum ini. Okey, seterusnya, penutup ini ataupun rumusan ini perlulah diolah, ya, perlu diolah dengan baik supaya pembaca mendapat gambaran menyeluruh tentang kajian yang dijalankan. Sebab itu dikatakan pada awal, pada sebelum ini, perbincangan untuk bahagian penutup itu perlu merangkumi keseluruhan aspek ataupun objektif kajian yang pelajar buat sebelum ini. Ya, jadi apabila pembaca membaca bahagian penutup ini, mereka sudah boleh mendapat gambaran, ya, tentang kajian yang dilaksanakan ataupun tentang dapatan-dapatan kajian yang telah dilakukan oleh para pelajar. Okey, seterusnya, pelajar perlu merumuskan keseluruhan dapatan kajian, ya. Rumuskan keseluruhan dapatan kajian. Apa yang para pelajar perolehi setelah kajian itu dibuat? Okey, kalau dalam penulisan laporan yang sebelum ini, kita ada lima aspek yang perlu dimasukkan dalam dapatan kajian. Jadi maksudnya, kelima-lima itu perlu dirumuskan dalam bahagian penutup, ya. Rumusan keseluruhannya. Maknanya kalau ada lima bahagian yang para pelajar masukkan, jadi dalam bahagian penutup perlu ada kelima-lima bahagian tersebut disimpulkan. Apa dapatan daripada kelima-lima bahagian tersebut? Okey, jelas ya? Okey, seterusnya, untuk aspek seterusnya, kita akan lihat pula bahagian cadangan dan penambah baikan. Untuk bahagian ini,
Persoalan yang timbul perlu atau tidak pelajar memberi cadangan ataupun penambahbaikan dalam bahagian penutup dan rumusan ini. Ya, perlu atau tidak. Okey? Okay. Jawapannya perlu. Ya, maknanya pelajar perlu masukkan penambahbaikan ataupun cadangan terhadap kajian yang telah dilakukan. Untuk bahagian ini, ya, para pelajar perlu memberikan beberapa cadangan, ya, beberapa cadangan berkaitan dengan tajuk kajian yang dijalankan. Okey, cadangan kajian di sini, ya, dia merujuk kepada sama ada para pelajar mencadangkan supaya pengkaji akan datang untuk membuat ataupun meneruskan kajian berkaitan dengan tajuk yang diberi, ataupun cadangan itu boleh juga merangkumi berkaitan dengan responden yang dipilih, jangka masa kajian itu dilakukan, ya, lokasi kajian, skop kajian dan lain-lain bahagian. Maknanya para pelajar mencadangkan apakah aspek-aspek kajian lebih lanjut yang boleh dilakukan oleh pengkaji-pengkaji masa akan datang. Okey, itu antara cadangan kajiannya. Okey, untuk penambahbaikannya pula, para pelajar boleh memberi cadangan kepada penambahbaikan untuk aspek yang dikaji. Okey, kalau dalam dapatan kajian para pelajar mendapati ada aspek-aspek yang tidak ditekankan dalam iklan jawatan kosong yang diberikan oleh syarikat-syarikat yang dipilih, okay, para pelajar boleh memberikan cadangan penambahbaikan untuk aspek-aspek tersebut. Okey? Okey. Untuk bahagian ini, ya, bahagian terakhir ini dia tidak banyak. Ya, yang pelajar perlu faham adalah bahagian rumusan ini hanya memerlukan pelajar merumuskan keseluruhan dapatan kajian. Apa yang pelajar perolehi daripada dapatan kajian yang telah dilakukan. Tetapi rumusan itu perlulah selaras dan perlulah perlulah merangkumi kesemua objektif yang telah ditetapkan pada awal kajian. Ya, jadi untuk rumusan dan penutup ini, pelajar merumuskan keseluruhan dapatan kajian. Apa yang pelajar perolehi daripada kajian yang pelajarlah lakukan dan masukkan penambahbaikan untuk aspek-aspek yang pelajar lihat tidak ditekankan oleh mana-mana syarikat ataupun aspek-aspek untuk memperbaiki lagi iklan jawatan kosong yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat tersebut. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk bahagian yang terakhir ini dalam penulisan laporan kajian. Okey, kita berjumpa lagi untuk aspek lain, ya, aspek lain seperti penulisan abstrak, ya, penulisan rujukan, lampiran untuk kajian ataupun untuk kerja kursus para pelajar. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi di video-video cikgu yang akan datang.